Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya Islam. Selawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dibanjuri yang saya hormati serta teman-temanku yang saya cintai. Semoga kita dalam keadaan sehat dan dapat menjalankan ibadah ini dengan lancar. Amin, 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 amin. Pada kesempatan kali ini, saya, Laila, dari DPA Raudhatul Firdaus ingin menyampaikan kewajiban zakat bagi umat muslim. Kewajiban zakat telah ditetapkan pada tahun kedua Hijriah, dekat dengan waktu diwajibkannya puasa. Zakat adalah kewajiban dan merupakan bagian dari hukum Islam. Dalam Al-Quran, kewajiban berzakat telah disebutkan pada surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pada hari itu
Mereka yang menyimpan harta bendanya akan dibakar bersamaan. Dan Allah berkata kepada mereka, inilah harta bendamu yang kau simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kau simpan itu. Wah, menakutkan sekali ya. Tapi tenang, insya Allah dengan berzakat, harta kita tidak akan berkurang. Terkadang Allah memberikan pintu rezeki dari harta yang dizakati. Ingat hadis kiamat muslim ini, sedekah tidaklah mengurangi harta. Nah teman-teman, yuk jadikan harta sebagai penolong kita di akhiratnya. Mari kita berlomba-lomba dan berbaikan menjelang hari raya Fitri. Cukup sekian ya Bapak yang sampaikan. Bila ada benarnya, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada salahnya, datangnya dari saya sendiri. Seorang manusia yang tak pernah melepas dari kesalahannya. Terima kasih yang sekaliannya. Buka puasa sama Bapak Raga, dicampur sama Alpukat. Kalau mau masuk surga, ayo kawan dengan zakat. Wabillah.